kita cek yuk ada kegiatan apa sih di sekitaran Pemda ini 4 Jakarta Barat. Yuk. Hai Pak. Ada dulu. Ada dulu. Ada kegiatan apa nih Pak? Ada seminar itu. Oh, oke. Workshop tentang hukum real estate, workshop tentang perbankan, workshop tentang perjanjian kawin. Sekarang tentang perjanjian kawin ya Pak? Iya, siap. Iya, sekarang ada tentang perjanjian kawin sebelum, saat, dan sepanjang perkawinan. Saya boleh dengar apa saya Pak? Nah khusus dalam kasusnya ini, waktu mana bisa dia ngaku biayanya aku, biayanya dia deh. Jadi menjadi biaya rumah tangga itu ditanggung oleh si wanitanya, karena dia lebih banyak duitnya. Ya nggak apa-apa, dan kalian tidak boleh juga sama. Tapi ada kecualinya, kecuali jika dua belah pihak ada perjanjian pengumuman, dan juga tidak boleh dengan dirinya yang terkait. Itu bedanya. Ya. Sama enggak sama waktu kuliah? Atau waktu kuliah enggak? Belum dapat? Jadi enggak rugi ya, hari ini dengar ya. Kayak kuliah lagi ya. Tidak hanya perbedaan, ada kemudian dicatatkan atau didaftarkan kalau untuk yang non-muslim ke Dukcapil, yang muslim ke KUA, dan tercatat itu akan ternyata di surat kawinnya. Ya, di KUA itu di bagian belakang, di catatan sipil, di catatan catatan pinggir atau di bagian belakangnya. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau perjanjian kawin itu dilakukan sesudah perkawinan? Nah, itu tadi saya ngomong panjang lebar. Kalau berlakunya mulai saat dibikin akte itu, maunya jadi dia kawin tahun 2010, dia mau berlaku saat sekarang ini 2020, maka sarannya pertama masuk koran dulu umumkan 30 hari nggak ada apa-apa, bikin aktenya. Ya, aktenya di mana kalimatnya itu contoh tadi saya udah jelaskan panjang lebar dengan komparisinya dan premis-premisnya. Ya, kemudian masuk di pasal satunya mengatakan perjanjian ini ngerti gak maksud saya? Tadinya, tadi kan saya ada statement perjanjian kawin itu boleh mengatur hal-hal lain selain pengaturan tentang perkawinan. Apa itu hal-hal lain? Ya terserah. Yang penting ini, kalau untuk udah buku perdata yang penting. Tadi udah minta tanda tangan Pak Beni juga ya? Sudah. Tanda tangan terulisnya ya. Oke, terima kasih banyak Mbak.